Di dalam sebuah keluarga disfungsional, salah satu dari orang tuanya biasanya adalah seorang narsistik. Salah satunya lagi biasanya adalah seorang impet. Apakah impet itu? Apa ciri-ciri dari seorang impet? Apakah kamu seorang impet? Tonton terus video ini ya. Halo guys, selamat datang kembali ke channel ini. Di video sebelumnya gue udah bahas tentang narcissistic personality disorder. Mengapa kita bahas narcissistic itu? Karena biasanya di sebuah keluarga disfungsional, salah satu dari orang tuanya itu adalah seorang narcissistic, gitu ya. Nah, tidak menutup kemungkinan bisa dua-duanya narcissistic. Tapi biasanya sih kalau dua-duanya narcissistic, itu sebuah hubungan itu biasanya tidak bertahan lama. Karena seorang narcissistic itu kan butuh pemuasan ego. Jadi ketika dua narsistik menjalin hubungan, biasanya akan sering terjadi konflik. Dan akibatnya biasanya sih hubungannya tidak akan bertahan lama. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau satunya narsistik, satunya lagi biasanya apa? Gitu. Nah, hari ini gue mau ngajak kalian untuk berkenalan dengan sifat lain, sifat yang berlawanan dengan narsistik yang bernama impet. Kalian perlu tahu juga ini, karena biasanya hubungan narsistik dengan impet ini banyak terjadi di mana-mana, gitu ya. Sebuah hubungan yang biasanya orang katakan bahwa itu adalah hubungan yang saling melengkapi. Padahal hubungan antara seorang narsistik dengan impet itu sendiri adalah sebuah hubungan yang tidak sehat. Kalau saya boleh katakan, itu sebuah hubungan yang sangat-sangat-sangat toksik, yang sayangnya itu sering sekali terjadi. So, hari ini gue akan memperkenalkan kalian sedikit dengan impet. Apa aja sih ciri-ciri dari seorang impet? Impet itu, seperti kita tahu, bolak balikan dari narsistik ya. Jadi, seorang impet itu adalah seseorang yang punya low ego atau egonya rendah. Gitu. Dalam arti, dia tidak suka mementingkan kepentingan dirinya sendiri. Jadi, ketika seorang narsistik itu biasanya punya ego yang sangat besar, di mana dia tidak menganggap orang lain gitu ya, dia cenderung untuk meninggikan dirinya sendiri. Impet itu justru seseorang yang biasanya justru tidak suka untuk menonjolkan dirinya sendiri gitu, sehingga dia cenderung menempatkan kebutuhan orang lain, kepentingan orang lain di atas kepentingan dirinya sendiri. Gitu. Sebenarnya ini adalah sebuah sifat yang mungkin juga harus hati-hati bagi seorang impet, karena bila ini terlalu berlebihan juga biasanya merugikan bagi mereka. Mengapa? Karena bila sifat ini tidak direm juga oleh seorang impet, dia cenderung mudah untuk dimanipulasi oleh orang lain, gitu ya. Terutama ya si narsistik, gitu ya. Oke. Itu yang pertama. Yang kedua, low ego, tentu high empathy. Empatinya sangat besar, gitu ya, sama kepada orang lain. Itulah mengapa ketika seseorang itu memang dia punya sifat impet. Ketika seorang narsistik misalnya, dia suka memanfaatkan orang lain, impet itu kebalikannya, dia suka membantu orang lain gitu ya. Dia suka membantu orang lain gitu. Dia ya ibarat kata dia mungkin adalah seorang yang cepat iba lah ketika melihat orang lain itu butuh pertolongan gitu ya. Ketika kita adu dengan narsistik, ketika narsistik melihat sesuatu di orang lain yang bisa dia manfaatkan atau dia bisa manipulasi, impet melihat orang lain dan berkata, oh apa yang saya bisa bantu dari orang ini, gitu ya. Nah, itulah mengapa seorang impet ini ketika dia bertemu dengan orang baru, gitu ya, cenderung dia bisa lebih cepat akrab, gitu. Orang baru yang ketemu dengan seorang impet biasanya juga merasa bahwa orang ini menyenangkan, orang ini baik, orang ini ibarat kata bisa menjadi seorang sahabat yang baik lah. Itu mengapa ketika seorang seorang yang asing gitu ya bertemu dengan seorang impet cenderung bisa cepat sekali untuk akrab gitu ya. Seorang impet pun secara naluri ketika dia memang punya empati yang besar pada orang, ya tentu dia bisa menjadi pribadi yang menyenangkan. Oke, yang pertama adalah tadi egonya rendah, kedua empatinya tinggi. Nah, yang ketiga nih, yang mungkin ciri khas dari seorang impet adalah impet itu banyak bermain dengan perasaan, gitu ya. Oke,
kita mau katakan begini, impact itu punya feeling yang kuat, gitu ya. Oke. Okay. Impact ini salah satu ciri khas yang paling utama dari impact adalah dia itu bisa merasakan perasaan dari orang lain. Gitu. Jadi ketika misalnya orang-orang normal misalnya dia melihat orang lain, kemudian merasa melihat orang lain misalnya menderita sesuatu, gitu. Ya mungkin punya empati tapi ya tidak berlebihan. Nah, impact itu punya empati yang berlebihan karena mengapa? Karena ketika dia melihat orang lain misalnya dalam keadaan kita contohkan dia menderita gitu misalnya, impact itu bisa merasakan perasaan orang yang menderita itu. Itulah mengapa impact itu bisa ikut dalam case-case tertentu ketika seseorang menderita dan menangis, impact itu bisa merasakan itu dan dia juga bisa melakukan hal yang sama. Mengapa? Karena dia punya sensitivitas yang lebih tinggi daripada orang-orang yang mungkin kita katakan orang-orang yang normal atau rata-rata lah. Sensitivitas dari seorang impact itu lebih tinggi sehingga dia bisa merasakan apa yang dirasakan orang ketika orang itu misalnya menderita, gitu ya. Nah, kasusnya juga bisa dilihat pada ketika impact memasukin sebuah komunitas misalnya atau sebuah keadaan, gitu ya. Ketika impact masuk, dia bisa menyerap energi dari orang-orang sekelilingnya. Jadi bisa saja dia misalnya berkumpul misalnya di tengah orang-orang yang punya energi negatif, dalam arti punya konflik, punya masalah, dan lain-lain. Tanpa diceritakan pun misalnya, si impact itu bisa merasakan bahwa, oh ada something yang tidak beres nih misalnya. Ada hawa-hawa yang mungkin nggak enak gitu ya. Seorang impact itu bisa merasakan begitu. Jadi kadang-kadang kalau impact itu dia bisa merasa bingung sendiri gitu ketika dia masuk ke sebuah lingkungan misalnya. Dan dia merasa kok perasaan gue gak enak ya gitu. Ada sesuatu yang gak beres nih di sini misalnya gitu. Dia gak tahu karena itu sebenarnya adalah feeling-feeling orang yang dia serap gitu ya. Tapi dia gak tahu gitu. Dia gak tahu pangkal permasalahannya apa karena dia juga gak tahu duduk permasalahannya kan gitu loh. Tapi dia bisa menyerap energi itu gitu. Termasuk juga misalnya di energi yang positif itu juga bisa terjadi gitu ketika misalnya dia masuk ke lingkungan di mana orang-orangnya punya sifat-sifat yang bagus misalnya, atau orang-orang yang memang sedang merayakan sesuatu dengan kegembiraan, impact cenderung bisa merasakan itu juga dan mereka juga bisa tanpa misalnya harus diterangkan sesuatu, mereka bisa merasakan hal itu gitu ya. Nah, itulah hebatnya soal impact. Nah, salah satu yang hal yang mungkin lucu juga ya, lucu dalam tanda kutip gitu ya, seorang impact itu juga bisa berubah moodnya berdasarkan cuaca misalnya gitu. Ketika misalnya cuaca mendung gitu ya, mau hujan gitu ya, ketika orang-orang lain ya biasa-biasa aja gitu ya menyikapi itu, seorang impact bisa tiba-tiba berubah misalnya menjadi sosok yang mellow gitu, melankolis gitu ya, merasa oh kok suasananya sendu banget gitu ya, moodnya langsung berubah dari situ. Atau misalnya tiba-tiba keadaannya dari mendung gitu, kemudian berubah jadi panas gitu ya misalnya. Impact juga bisa begitu juga, bisa berubah. Jadi secara garis besar mungkin kita bisa mengatakan bahwa seorang impact itu adalah seseorang yang punya sensitivitas di atas orang normal. Gitu ya. Dia bisa menyerap energi dari perasaan-perasaan orang di sekitarnya. Dan yang terutama adalah seorang impact itu bisa lebih mengutamakan perasaan daripada kata-kata. Jadi ketika dia bisa berinteraksi dengan orang-orang lain, tanpa orang pun orang itu misalnya harus berkata-kata, seorang impact itu cenderung lebih bisa merasakan apa yang dirasakan orang itu. Sehingga seorang impact ini biasanya adalah tempat di mana orang-orang menumpahkan keluh kesahnya. Mengapa? Karena seorang impact itu bisa merasakan perasaan orang itu dan cenderung impact itu sanggup untuk tidak menghakimi orang yang datang kepada dia. Gitu ya. Itu salah satunya. Kita akan bicara tentang bagaimana hubungan antara narsistik dan impact yang kelihatannya bagus tetapi sebenarnya adalah hubungan yang sangat-sangat toksik. Tunggu saja di video-video gue berikutnya, banyak yang akan kita bahas dari narsistik dan impact. Sampai jumpa.